Zombie Apocalypse. Halo guys, kembali channel Penjelajah Playstore. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Jadi di video kali ini kita bakalan mereview game Tahu Bulat guys ya. Game ini juga termasuk game nostalgia. Pastinya kalian pernah bermain game ini di tahun 2016-an guys ya. Nah, di sini tampilannya itu seperti ini guys ya. Tetapi kita di sini belum tahu apakah sudah diupdate atau belum, seperti apa update-annya. Kita akan coba lihat di sini di video ini guys ya. Di sini kita kasih bintang 5 terlebih dahulu untuk mensupport game-game yang ada di Play Store guys. Di sini kita lihat rating dari pengguna lain guys ya, dan di sini ternyata bintang 5 semua guys. Nah, di sini itu tampilannya seperti ini. Jualan tahu bulat kini dengan sotong, lengkapi resep unik, buka cabang baru, stiker WA gratis, buka lowongan kerja, 10 juta pemain guys ya. Nah, di sini tampilannya saat kalian bermain game ini guys. Nah, di sini kita akan langsung coba terlebih dahulu gamenya, tetapi di sini kita akan coba cari terlebih dahulu penjelasan dari game ini supaya apa? Supaya kita bisa mempelajari juga, jadi ada manfaatnya ya guys ya. Kalian melihat video ini, kalian bisa mengetahui pengertian dari game-game yang ada di Play Store guys ya. Di sini kita akan coba lihat, tetapi di sini kita lihat di sini guys ya, kita akan coba melihat cara bermainnya sangat mudah. Pemain cukup menekan layar secepat mungkin untuk menarik pelanggan guys ya. Semakin cepat pemain menekan layar, maka pelanggan yang datang semakin banyak. Pelanggan yang membeli tahu bulat akan menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk update berbagai fasilitas penjualan tahu bulat guys ya. Jadi kalian di sini tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk di game tahu bulatnya guys ya. Game yang kalian tunggu-tunggu, game yang kalian ingin kita bermain guys ya. Nah, di sini itu dari OWN guys ya. Nah, di sini suaranya itu sangat ciri khas sekali guys ya. Kita akan Nah, di sini kalian bisa lihat guys ya, kita memiliki tahu bulat guys ya, tahu bulat yang asli guys. Jadi kita itu beli tahu bulat yang asli terlebih dahulu guys ya. Mantap sekali rasanya guys ya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini guys. Jadi ada cerita terlebih dahulu dari Akang Tahu guys ya. Jadi di sini kita berada di kota Bandung guys ya, dan kalian bisa menuju ke kota-kota lainnya. Nah, di sini mantul sekali guys. Akan mendapatkan satu pembeli. Ayo datangkan pembeli sebanyak-banyaknya guys. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa anak membeli tahu bulat. Seperti ini tahu bulatnya guys ya. Kita tadi beli di depan. Nah, di sini kalian bisa lihat bisa menghasilkan uang dengan menjual tahu bulat ini guys. Nah, di sini kita bisa melihat kita mulai ada pembeli guys ya. Jadi kita mulai ada pemasukan untuk jualan kita guys. Nah, di sini kita melihat dari penjelasannya terlebih dahulu ya guys ya. Penjelasan dari game yang ada di sini guys. Jadi kalian bisa baca sendiri bahwa di sini ada penjelasannya untuk game-game yang kalian tidak tahu fitur-fitur yang ada di dalam gamenya guys. Jadi kita berada di kota Bandung guys ya. Di sini kamu bisa mengetahui uang yang kamu miliki, harga tahu yang kamu jual, dan jumlah tahu per menit guys. Nah, di sini buat mobilmu tambah keren, lengkapi fasilitas biar pelanggan semakin sering datang guys ya. Kalian bisa melengkapinya dan supaya kalian bisa banyak pembelinya guys ya. Di sini kita akan coba dengarkan suara dari game ini guys. Oke, di sini kita akan coba dengarkan suara dari gamenya guys ya. Oke, seperti ini kita akan coba melihat suaranya guys. Nah, di sini kita akan coba mendengarkan kalau yang ini jadi suaranya itu sangat ciri khas sekali dari gamenya guys ya. Nah, di sini kita akan coba geser lagi guys ya, karena kurang nyaman sekali digunakan guys. Oke, di sini ada tahu bulat dengan suara ciri khasnya ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita masih bisa bermain game ini
dengan tampilan sama seperti apa yang dulu kita pernah mainkan. Jadi di sini masih banyak yang kita tahu ya guys ya. Nah di sini ada tahu bulat. Nah di sini banyak pembeli guys. Kalian bisa lihat ada berwarna kuning ini, jika kalian memenuhi ini kalian akan mendapatkan banjiran yaitu pembeli dari tahu bulat ini guys ya. Nah di sini ada yang baru yaitu event Merdeka guys ya. Karena di sini di bulan Agustus kita berada di Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang kita akan upload video tanggal 17 Agustus tentang Hari Kemerdekaan ya guys ya, lomba di Hari Kemerdekaan secara online guys ya. Tetapi di sini kalian bisa lihat kita tidak bermain game ini karena apa? Karena kita hanya mereviewnya saja guys ya. Jadi video layarnya itu kita bikin terlebih dahulu baru kita reaction videonya guys ya. Jadi mohon maaf sekali jika kalian melihat kita tidak bermain gamenya guys. Oke, jadi di sini kita akan coba apakah masih bisa yaitu kalian menambah tanggal yang ada di HP kalian, nanti akan bertambah yaitu koin kalian guys ya. Dulu itu pernah kita seperti cheat ya guys ya. Jadi kalian bisa menambahkan uang kalian tanpa memencet dari mobil tahu bulat itu. Kalian bisa memperoleh uang yang banyak hanya dengan menambahkan tanggal yang kalian punya guys. Tapi di sini kita coba cari di kalender. Jadi kalian bisa menambahkan uang kalian tanpa memencet dari mobil tahu bulat itu. Kalian bisa memperoleh uang yang banyak hanya dengan menambahkan tanggal yang kalian punya guys. Tapi di sini kita coba cari di kalender ya guys ya, apakah masih bisa atau tidak guys. Nah di sini kita pindah tanggalnya tetapi tidak bisa guys ya. Mungkin karena otomatis guys ya. Kayaknya sudah tidak bisa guys. Atau kita sudah lupa caranya guys ya. Bagi kalian yang tahu caranya langsung komen di kolom komentar guys. Oke, kita masuk di gamenya lagi saja guys ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa kita memiliki koin lagi guys. Kita mendapatkan keuntungan koin lagi guys ya. Nah di sini banjir pembeli lagi guys. Nah di sini kalian bisa lihat ada garis berwarna kuning yang melaju secara cepat di sini guys ya, di atas sendiri. Nah itu kalian harus memenuhi sampai dengan pojok sini guys ya, supaya apa? Supaya bisa mendapatkan banjiran dari para pembeli guys. Kita habisin tahu bulatnya dulu guys ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ada surat dari seseorang guys ya. Jadi di sini itu di event dari Hari Kemerdekaan ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah guys. Nah di sini kita pencet terus secara cepat ya guys ya, supaya kita memenangkan game ini. Kita bisa mendapatkan koin, kita bisa menukarkan dengan barang-barang yang ada di situ untuk mengupdate ya guys ya. Nah di sini kalian bisa lihat setelah berwarna kuning itu, yaitu garis warna kuning itu penuh, nanti akan turun sendiri dengan banyak pembeli guys. Oke, di sini penghasilan kita masih sedikit ya guys ya, karena di sini butuh. Nah di sini kita coba ya guys ya, tahu putih. Kalian membeli tahu putih ya guys ya, kalian bisa membeli panci juga di situ, mendapatkan pelanggan baru, diskon 50%. Kalian bisa membeli menggunakan pulsa jika kalian ingin mendapatkan uang secara cepat guys ya, instan tanpa bermain sendiri guys ya. Tetapi lebih suka dengan bermain sendiri karena apa? Karena usaha kita akan terlihat lebih baik daripada yang instan guys ya. Karena usaha itu kita bisa melihat prosesnya, kita bisa melihat perjuangannya supaya kita bisa
melihat kembali bahwa dulu kita itu pernah memperjuangkan, guys ya. Lalu kita berada di atas itu, kita akan sangat bangga sekali, guys. Nah, di sini kita bisa lihat gamenya itu seperti ini, guys ya. Kalian bisa langsung download gamenya di Play Store atau kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Kalian bisa langsung pencet saja. Bagi kalian yang baru bergabung bisa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, guys ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja videonya. See you the next video. See you, goodbye guys.